أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. صدق الله العظيم. Sekarang ada yang bertanya kepada saya, Habib, ini bagaimana yang jadi masuk Syiah ini banyak habaib yang masuk Syiah? Betul? Di daerah sini banyak. Kalau ada Al-Kaf masuk Syiah, maka dia bukan Al-Kaf lagi. Kalau dia Hinduan masuk Syiah, maka dia bukan Hinduan lagi. Kalau ada Asgaf masuk Syiah, maka dia bukan Asgaf lagi. Mengapa demikian? Mengapa bukan kami yang mengeluarkan mereka dari habaib, tapi mereka yang mengeluarkan dirinya? Bukan kami yang mengeluarkan mereka. Di dalam kitabnya Al-Habib Ali bin Abi Bakar As-Sakran, dalam kitab Al-Bargoh Al-Masyigah, ketika beliau menyebutkan sebab hijrahnya Al-Imam Al-Habib Ahmad bin Isa dari Irak ke Hadramut, dikarenakan saat itu di Irak timbul fitnah. Dan fitnah yang terbesar saat itu adalah timbulnya aliran Syiah yang memusuhi golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi Habib Ahmad ini dalam rangka menyelamatkan anak keturunannya dari faham Syiah yang menyesatkan, maka beliau pindah dari Irak ke Hadramut. Itulah sebabnya Al-Habib Ali Sahibul Maulid, Maulid Simtud Durar, mungkin di sini dibaca Maulid Simtud Durar, pengarangnya yaitu Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Beliau mengatakan, "Syuf Alawi, idza ma salak maslakal alawin, ma hu alawi." Kalau ada Habib, ada Alawi, Habib tidak berjalan di jalan leluhurnya, maka dia bukan Habib. Jelasnya kalau ada Habib tidak berakidahkan Ahlus Sunnah, maka dia bukan Habib. Lebih jelasnya lagi, kalau ada Habib berakidahkan Syiah, maka dia bukan Habib. Memang konsekuensi seorang Habib yang masuk Syiah itu, dia telah melepaskan kehabaibannya. Dia yang melepaskan, bukan kami yang mengeluarkan. Dengan keyakinan mereka yang menganggap Ahlus Sunnah ini fi dhalal, pernikahan yang dilakukan secara Ahlus Sunnah ini menurut Syiah tidak sah. Padahal dia lahir dari pernikahan yang menurut dia tidak sah. Berarti apa? Ma yantasib ila abi, innahu walad Nuh, innahu amalun ghairu shalih. Lalu bagaimana kalau bukan Habib, bagaimana? Mereka adalah mantan-mantan Habib. Jangan dipanggil Habib lagi. Kalau Habib Ahmad masuk Syiah aja, jangan dipanggil Habib Ahmad. Panggil namanya saja. Tidak perlu dihormati. Kita Ahlus Sunnah menghormati Ahlul Bait dan turunannya, selama mereka berjalan di jalan leluhurnya, di jalan mengikuti jalanan datuknya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun apabila dia sudah menyimpang, menjatuhkan nama datuknya, maka tidak perlu lagi dihormati. Jadi kalau ada yang diusir itu, jangan tajul muluk saja yang diusir. Ini mantan-mantan Habib ini kalau perlu diusir. Karena mereka adalah penodaan agama.
Itu Tajul Muluk kena 4 tahun karena penodaan agama. Oh Habib, mereka itu kan mencintai Ahlul Bait. Katanya Ahlu Sunnah itu hanya mencintai Abu Bakar dan Umar dan para sahabat. Orang Syiah itu kalau datang kepada umat Islam, propaganda, kampanye, dia mengatakan kami ini Syiah adalah kelompok yang mencintai Ahlul Bait. Kalau Ahlu Sunnah itu kan kelompok yang hanya mencintai Abu Bakar dan Umar sahabat lainnya. Padahal justru kita ini Ahlu Sunnah yang mencintai Ahlul Bait. Mahabbah Ahlul Bait indana wajib. Bukan Muslim dia kalau tidak cinta Ahlul Bait. Dan tidak ada yang namanya orang Islam tidak mencintai keluarga Nabi-Nya. Tidak ada. Bukan Muslim dia. Tapi justru mereka inilah yang sepintas lalu seakan-akan mencintai Ahlul Bait. Namun apabila kita kaji ajaran-ajaran mereka, mereka justru mendiskreditkan Ahlul Bait. Hal ini sesuai dengan keterangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ditanya oleh Sayyidina Ali mengenai tanda-tanda orang Rafidhah, tanda-tanda orang Syiah, maka beliau menjawab, yantahiluna hubba ahlul bait wa laysu kadzalik wa ayatu dzalik annahum yasubuna Abu Bakar wa Umar. Mereka itu seakan-akan, kata Rasulullah, mereka itu orang Syiah itu seakan-akan mencintai Ahlul Bait, padahal tidak demikian. Dan tanda-tanda mereka suka mencaci maki Abu Bakar dan Umar. Jadi kita harus paham bahwa yang mencintai Ahlul Bait itu bukan orang Syiah, tapi justru kita. Mahabbah Ahlul Bait indana wajib. Bukan Muslim dia kalau tidak cinta Ahlul Bait. Hati-hati dari Habib-Habib yang suka membela Syiah. Kalau ada Habib, ada Kiai mengaku Sunni tapi membela Syiah, maka dia lebih berbahaya daripada Syiahnya. Saya berbicara mengenai NU karena saya juga pengurus NU. Saya Akwan Syuriah PWNU Jawa Timur. Alhamdulillah. Jadi saya tahu persis orang-orang NU yang suka membela Syiah. Tinggal kita ma'asyil hadirin, saya minta waspada. Waspada kepada tokoh-tokoh kita yang sudah ditamasyakan ke Iran ini. Hati-hati. Saya dengar ada tokoh NU, bahwa tokoh Thorigoh yang mengatakan Syiah itu sama saja dengan Ahlu Sunnah, mau tahlil, mau apalagi. Hati-hati. Ini penyesatan. Kita sebaiknya berpegangan dengan pendiri Nahdlatul Ulama. Sebab saat ini minta maaf, 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 sekarang ini NU dijual, Muhammadiyah dijual, Habaib dijual. Apakah tokoh-tokoh yang saya sebutkan tadi itu berakidahkan Syiah? Tidak. Mereka ini ibadahnya secara Ahlus Sunnah. Tapi mereka sudah ditamasyakan ke Iran, sudah dicuci otaknya oleh ulama-ulama Iran. Bahayanya lagi yang ke Iran ini, di samping mendapatkan dana yang besar, mereka di sana disuguhi gadis-gadis Iran, disuruh mut'ah. Mereka tidak tahu bahwa mereka direkam. Ketika akan pulang, termasuk hadiahnya tadi adalah rekaman tadi ketika dia mut'ah. Pulang ke Indonesia, meskipun tidak cocok akidahnya, tidak berani berkomentar karena diremot dari sana. Berbicara yang tidak jauh, awas saya buka. Ini yang terjadi terhadap tokoh-tokoh kita yang ditamasyakan ke Iran. Bukan semuanya, tapi kebanyakan dari mereka begini. Ini yang terjadi. Ini kepandaian tokoh-tokoh Syiah melobi tokoh-tokoh kita.